terkait dengan fakta-fakta yang ditemukan bahwa masih ada lokasi-lokasi tertentu yang ditemukan bahwa untuk pasien yang dikarantina atau masyarakat yang dikarantina ini kemudian digantikan atau yang lebih dikenal dengan istilah jogging. Jadi ini tolong betul-betul diwaspadai. Saya harapkan ini juga termasuk pada seluruh rekan-rekan lain yang tergabung dalam virtual meeting untuk check and recheck terkait dengan informasi tersebut, sehingga ini jangan sampai terulang, karena rekan-rekan semua adalah gerbang utama. Apabila rekan-rekan melaksanakan kegiatan pengawasan secara ketat dari mulai proses masuk, kemudian masuk ke lokasi karantina dan betul-betul dilaksanakan disiplin terhadap kegiatan di sana, maka itu tentunya akan sangat bermanfaat untuk menjaga agar kita tidak kebobolan terkait dengan adanya varian baru ataupun varian yang lama.